おはようございます、皆さん。みなさん、izin wal faizin, guys. Nah, sekarang kita mau sholat Idul Fitri, guys. Lebaran tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, nggak ada libur ya, guys ya. Cuman pas tahun pertama sih, pas hari Minggu lebarannya. Tahun kedua kerja dan tahun ini juga kerja. Caranya mulai jam 6, guys. Jam 6 lebih berapa lah. Biasanya berangkat kerjanya jam 7 lebih berapa menit. Jam 6 kurang untuk berangkat. Sekalian berangkat kerja, guys. Soalnya satu arah dengan berangkat kerja jalurnya di Apato Matsumoto ya, guys ya. Apa namanya, sholatnya ramai di situ. Oh, pas hari libur juga ramai banget. Gak tahu deh, sekarang tahun kemarinnya lumayan. Soalnya kan pas kerja tahun kemarin. Oke, guys, sebentar lagi nyampe. Sampai ketemu di tempat atau di kediaman anak-anak Matsumoto. Guys, mau nyampe. Nah, itu udah tungguin. Nah, itu sebelah kiri. Wadadaw. Ini sudah datang nih, pada datang. Salam. Bumbure kono lho. Naik yuk. Masih ngerokok bae wudu kowe. Sehat. Alim jadi yakin. Biasanya celengan. Ayo. Waduh, rame, tak ada tekan. Ada tekan. Wala. Bos, mangkat ya. Libur nggak? Enak. Walaupun pada kerja juga masih pada nyempetin waktu buat pada sholat. Pasti atas bawah penuh.
tadi ya mungkin ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به فطرهnya kepada hakikat manusia kita kembali fitrahnya kembali menjadi seorang manusia yang kembali pada asal usulnya yakni dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap manusia itu terlahirkan dalam kondisi fitrah suci tanpa dosa dan fitrahnya adalah dia mengakui bahwasanya la ilaha illallah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah taala itulah hakikat fitri. Maka kita bisa merenungkan kembali apakah sudah fitri kita hari ini atau tidak. Lebih jauh lagi kita bisa melihat kepada apa yang telah berlaku selama sebulan kemarin setelah kita lewati yakni bulan Ramadan. Kalau kita ingat Allah telah berfirman dalam surah Ramadan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan atas kamu semuanya puasa seperti yang telah Allah wajibkan pada umat-umat sebelum engkau agar kamu menjadi orang-orang yang memiliki takwa. Artinya apa? Kita merenungkan lagi, kita mereview kembali bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar mengajak kita untuk merasakan penderitaan orang-orang yang enggak berpunya atau penderitaan orang-orang yang susah untuk makan dan lain-lain. Tapi puasa itu adalah seperti Allah katakan dalam Al-Baqarah tadi, pertama adalah sebuah kewajiban yang hanya khusus untuk orang-orang yang punya iman. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Jadi spesial perintah puasa itu hanya untuk orang-orang yang memiliki iman saja. Satu. Kemudian yang kedua adalah puasa itu adalah ternyata sebuah ibadah yang telah Allah tetapkan pada umat-umat sebelum kita. Jadi kita hanya mengulang saja. Tradisi puasa adalah tradisi yang Allah telah tetapkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan ujung-ujungnya adalah puasa itu bukan untuk yang lain kecuali la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan, menjadi orang yang memiliki takwa. Nah, kembali kepada pesan khotib di awal tadi itu, setiap kali khotib ceramah, silakan siapapun dia yang ceramah atau khutbah dalam khutbah Jumat maupun sholat Id, maka dia pasti akan harus memenuhi satu syarat atau rukun khutbah, yaitu adalah berpesan tentang ketakwaan. Ini penting sekali karena takwa adalah kunci dari sukses kita dalam dua dunia ini, dalam dunia sekarang ini dan dunia setelah dunia lain, dunia akhirat. Caranya udah selesai. Ini vlogger kita, ini followersnya udah banyak. Wow. Ya siap ya. Terima kasih.
curi dan demo. Lama nak lihat. Ya, masuk belum? Saya ngisi konser kok di sini aja. Bagus banget lo. Yes, udah dapet. Bakwan, bakwan. Iya iya iya. Terima kasih. Ayo mbah makan mbah. Iya mbah. Oh mbah tuh ini. Harusnya pakai sumpit. Makanya entah kotor lho. Bukan. Iya lah. Tisu, tisu. Ketemu ya. Poka kata ini sudah di poka. Ganang lho. Hah? Ganang lho. Ganang. Ya guys, sekarang waktunya berangkat kerja. Oh, udah selesai lah. Ini mah pada libur, saya mau kerja. Misi pak. Ayolah masuk. Ayo wis kerja orang. Aku libur. Ya aku ya kerja. Kerja kerja. Lebaran ini bu. Wis lah orang urus. Oh kerja. Jangan. Masih penuh parkiran. Waktunya berangkat. Kamu jangan jadi orang sok sibuk ya. Kerja. Kalau lebaran itu memang libur. Asyik. Kerja guys. Guys, sekarang waktunya berangkat kerja, udah 7:30. Guys, inilah situasinya pada saat Idul Fitri yang ketiga, yang terakhir Idul Fitri yang terakhir. Semoga kembali ke fitrah. Oke guys, hari ketemu masih, bye bye.